Balik lagi di channel Sekitas Begudal. Di video kali ini kita berada di kantor arsip daerah istimewa Yogyakarta, dan di sini ada pameran alat transportasi bersejarah tahun 2020. Nah, di sini berbagai mobil itu ada di sini milik Pak Karno, yang pernah digunakan untuk Pak Karno, sekaligus ada juga mobil transportasi milik HB9. Tidak bisa kita bawa ke sini karena kondisinya kurang baru dalam kondisi yang tidak sempurna. Nah, kemudian ini ada dua, namanya Chrysler Limousine, itu ada dua, ini sama jadi satu sama yang ketat warnanya. Jadi kalau ini punyanya Pak Budi Santoso dari Surabaya, kalau yang coklat itu punyanya Pak Hoke dari Hoke Auto Gallery. Nah, ini digunakan oleh Soekarno dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Kemudian yang mobil ini mereknya kalau dari Rusia namanya Dianka. Kalau kita biasanya menyebutnya sebagai Tes Caika. Nah, ini mobil ini cukup istimewa karena platnya dari baja dirangkap 4. Kemudian katanya di tengah itu juga ada plat bajanya, di belakang sopir itu ada plat bajanya, namun sekarang sudah diganti kaca karena untuk kemanfaatannya tidak seperti yang dibutuhkan zaman dulu. Nah, kemudian kaca yang melengkung ini dulu juga ada dilapisi kaca tebal, setebal hampir 1 cm untuk anti peluru, supaya kalau bajanya ditembus itu tidak tembus. Jadi ini sama pemiliknya, juga Pak Budi Santoso, itu sudah dikurangi bebannya sekitar 200 kilo. Jadi banyak baja yang dihilangkan karena apa? Karena kalau untuk jalan di daerah Indonesia ini kurang begitu sesuai. Jadi terlalu berat, ya, dikurangi. Kemudian ini juga digunakan Soekarno atas pemberian Presiden Rusia, itu Khrushchev zaman itu. Itu diberikan secara cuma-cuma kepada Soekarno untuk menjabat sebagai presiden. Ini masih bisa digunakan. Kemarin pada saat pameran, ini juga pada saat kirap agung,
itu kita ke keraton sama ke Imogiri dan ke kantor wali kota. Dan ini kemarin dicoba oleh Pak Wali Kota Jogja untuk keliling di sekitar balai kota. Kemudian kalau ini Biuk ini juga digunakan Soekarno kesehariannya, seperti di foto itu. Ini punyanya Pak Tri Dharma. Kalau yang ini Chrysler. Ini juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan karena keistimewaannya ini adalah apa, kabrio itu bisa dibuka, sehingga Pak Karno sering juga menggunakan ini untuk kegiatan-kegiatannya. Kalau yang ini mobil pertama kali yang diturunkan, mobil ini sudah di Indonesia, kemudian digunakan oleh Soekarno ketika itu pada saat beliau berada di Jogja. Kemudian ini dibawa dari Jakarta menggunakan kereta, dan ini apa, sudah cukup juga menjadikan alat transportasi ketika beliau berada di Istana Negara. Ya, kepemilikannya di New Armada di Magelang. Kalau yang hijau ini adalah dulu taksi, digunakan Bung Tomo pada saat beliau beraktivitas di Surabaya untuk melakukan perjuangan-perjuangan. Ini mereknya Austin tahun 27. Tahun 27. Ya. Masih 29, maaf. 29. Masih saat ini masih hidup. Masih hidup, masih jalan. Itu bahan bakarnya sendiri kok? Bahan bakarnya sama, bensin, Pertamax, per premium bisa. Kemudian kalau yang ini Austin juga tahun 24 yang coklat. Ini Austin 24. Ini digunakan dulu oleh kerabat keraton Solo dan Pura Mangkunegara. Kalau ini Oldsmobile ini digunakan Soekarno ketika beliau berkegiatan dengan Ibu Ratnasari Dewi. Beliau menggunakan mobil ini, Oldsmobile. Istimewa mobilnya. Semua transmisinya Matic. Semua Matic. Bahkan yang TIK itu Matic pakai otomatis. Sama seperti ini juga Matic otomatis. Kalau ini Pak? Ini sama, Cadillac Flatwood ini. Ini sekarang digunakan oleh Pak Nanan Soekarno yang dulu Wakapolri. Oh. Itu beliau yang merawat mobil ini. Merawat mobil ini. Ini salah satu presidensial series mobil ini. Jadi ini juga mobil kebanggaan, sama seperti CIK itu. Ini juga ada kaca di belakangnya, di belakang sopirnya, sehingga kalau apa, presiden itu berdialog dengan yang diajak di situ, itu siapapun tidak akan mendengarnya. Kehebatannya itu ada ya. Peredamnya atau gimana Pak? Iya, peredamnya kaca tebal. Itu ini juga anti peluru juga Pak? Tidak. Tidak. Ya. Ini lapisan biasa. Kemudian ini ya yang jadi satu series dengan itu, yaitu Chrysler's Wayne Danu Windsor. Ini punyanya Pak Hoke dari Semarang. Hoke Auto Gallery di Jakarta. Oh, Jakarta. Ya. Pak Hoke itu cukup senior di mobil klasik ini, cukup senior.
beliau mempunyai sekian banyak mobil yang bisa dilihat di galerinya di Jakarta. Ini juga Presiden Soekarno yang beliau gunakan untuk aktivitas kenegaraan. Kalau yang ini spesial juga, ini Cadillac Blackwood 75. Ini spesial jarak rodanya yang cukup panjang, juga ada anunya, juga ada katanya di belakang itu. Ini punyanya cetak Jimmy Samsudin dari Jakarta juga. Ini mobil yang cukup istimewa juga. Mereka seakan-akan di sini ini reuni, kemudian mereka bercengkerama. Kalau yang sebelah sini, Pak? Kalau ini, yang ini Imperial LeBaron. Ini juga mobilnya presiden yang cukup luar biasa. Kemudian ini sekarang dimiliki oleh Pak Sandi, namanya Pak Sandi Kawi. Mobil ini juga dulu digunakan oleh Presiden Soekarno juga. Dan yang perawat ini masih anak muda, tapi dia cukup jeli untuk merawat mobil ini. Kalau ini pada saat kemerdekaan 17 Agustus yang lalu, mobil ini digunakan oleh Pak Jokowi waktu kemarin. Saya tidak tahu sebabnya apa, tapi beliau menggunakan ini. Kalau yang di tengah sendiri ini milik Sultan ya, Pak? Ini mobilnya HB9 pada saat beliau menjadi Wapres zaman Presiden Soeharto. Ini Indonesia 2, kondisinya juga masih bagus. Kemudian ini biasa dipasang di pagelaran Keraton Yogyakarta. Kemudian kemarin diizinkan oleh beliau untuk ikut dipamerkan di sini, ikut reuni di sini. Ini juga Cadillac Flatwood tahun 75, serinya 75, tahunnya 64. Ini digunakan beliau, ini Matic juga. Oh, Matic juga. Kondisi hidup, jalan. Bapres itu sekitar tahun 70-an, Pak, ya? Iya, 70-an. Dan ini sekarang biasa dipasang di Pagelaran Keraton. Dan ini baru kali pertama dikeluarkan untuk dipamerkan? Dikeluarkan sudah pernah, tapi baru pertama kali dikeluarkan bersama dengan RI1 yang lain. Dan RI1 ini dengan jumlah 11, baru kali ini setelah tahun 68 itu dikeluarkan dari Setnek. Tahun 65-68 itu di mobil ini dikeluarkan dari Setnek, kemudian diserahkan kepada PPMKI dengan sebuah perjanjian. Kemudian ini baru pertama kali 11 ini kumpul menjadi satu. Artinya biasanya ini, kalau pameran hanya 2 atau 3 RI1 atau 5 RI1, tapi ini kami mengucapkan terima kasih kepada para pemiliknya bisa berpartisipasi untuk mengeluarkan mobil-mobil kesayangannya ini. Terus kalau untuk yang punya Sultan, satu ini atau ya, mungkin ada yang? Satu ini, kemudian di sana ada 2. Di sana itu mobil ada Ford Galaxy 5000, itu digunakan Sultan HB9 pada saat beliau jadi Menko Ekuin. Kemudian di sana ada Crown, itu digunakan beliau saat menjadi Gubernur DIY. Kemudian sebelahnya itu ada namanya Volvo. Volvo 244 juga digunakan beliau saat menjadi Gubernur DIY. Ini mobil-mobil pre-war. Sebelum perang itu mobil-mobilnya seperti ini. Sebelum perang. Kemudian kita kelompokkan dengan RI1 yang ada di sini. Kemudian di sana ada mobil-mobil tahun 40-an. Kemudian di sana ada mobil-mobil tahun 50. Kemudian di sebelah sana ada mobil-mobil yang sudah custom. Kemudian yang menemani Minto Equine di sana itu mobil-mobil yang sejenis
di sana tahunnya. Ada tahun 4, tahun ini. Itu jadi penonton mudah untuk melihat. Oh, ini perang sebelum kemerdekaan. Oh, ini mobil-mobil RI 1. Oh, ini mobil-mobil tahun 40 itu seperti ini. Oh, ini mobil-mobil tahun 50 gitu. Nah, ini kita, sementara kita kelompokkan. Next, kita ingin pameran ini mendekati dengan situasi sejarahnya Soekarno dan Bung Hatta ketika berada di Jogja. Misalnya kita melakukan pameran di Pura Pakualaman. Karena di Pura Pakualaman ternyata di sana ada kamar yang digunakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta ketika gerilya. Kami tadi baru meninjau ke sana, ke pura, ternyata di situ ada kamarnya. Kenapa kok ini tidak kembali ke sana? Misalnya mobil-mobil ini. Di sini sana ada pameran mobil-mobilnya Soekarno, kemudian bisa melihat kamar Soekarno dan Bung Hatta di sana. Misalnya seperti itu. Nah, di sana kita kemas ini mobil-mobil Soekarno era 17 Agustus 45. Misalnya ini. Mobil ada sekitar 70. Motor ada sekitar 20-an. Putih yang pojok hitam itu namanya mobilnya Pontiac. Itu mobil milik Raja Karangasem Bali. Ya. Jadi STNK-nya masih atas nama Raja Karangasem Bali. Mobil itu yang pojok, yang putih itu. Kita komunikasikan dengan para pemiliknya yang kebetulan dari komunitas toh ini dari komunitas perhimpunan penggemar mobil kuno Indonesia. Itu ketika kita komunikasikan, beliau-beliau merespon secara positif. Kemudian kita melakukan perjanjian dengan beliau-beliau bahwa ini kita amankan melalui towing. Jadi kita angkut, kita gendong dari lokasi ke sini, kemudian nanti kita kembalikan lagi ke lokasi yang bersangkutan. Nah, pada saat perjalanannya itu pun kami dengan pihak towing membuat sebuah perjanjian. Kalau terjadi sesuatu, ini adalah kalau itu memang kesalahan towing, itu akan dia akan bertanggung jawab. Kemudian mobil ini juga dipinjamkan selama 10 hari di sini, juga tidak mudah. Karena beliau-beliau juga harus melihat kondisi yang digunakan, kemudian sejauh mana keamanan tentang mobil ini. Setelah beliau kemarin pembukaan datang ke sini, beliau cukup puas di sini dengan apa kondisi pamerannya, kemudian dengan kondisi keamanannya.